Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik anak-anak kelas 6 yang sholih dan sholihah, Mister sudah mempersiapkan pembahasan soal-soal ya untuk ujian sekolah US. Langsung saja supaya mempersingkat waktu. Di sini Mister sudah siapkan ya pelajaran bahasa Arab. Kita ingat bahwa belajar tentang dhamir, kata ganti. Nah, Mister coba lebih percepat ya, karena kita sudah sampaikan juga, Ustaz sudah sampaikan juga pada kalian. Jadi di sini Ustaz akan percepat saja. Baik, contoh soal akan seperti ini nanti ya, contoh soalnya ya. Walaupun bentuknya nggak begini, ya ke bawah nanti. Ini huwa huma hum. Nah, ini domair atau kata ganti ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Baik, huwa, nah nanti penjelasannya mungkin ada di buku ya atau di kertas lain yang akan Mister juga share buat kalian. Langsung saja, huwa dahaba. Lihat, dahaba. Huwa itu dia laki-laki sendiri ya, tunggal. Dahaba. Nah, atau misalnya dakhola, doroba, apalagi kataba, ya, koroa. Nah, ini nggak pakai ta atau yang lainnya, atau nggak pakai ta ya di akhirnya ya. Ini bentuk fi'il madinya, masa lalu, yang lalunya ya, yang telah lampau, kerjaan yang sudah dilakukan. Huwa dahaba. Nah, kalau huma, dua orang laki-laki, dahaba, lihat tandanya alif, alif mati ya, panjang. Huma dahaba, menunjukkan dua orang laki-laki, karena huma ini bisa dua orang laki-laki, bisa dua orang perempuan. Kalau dua orang laki-laki, tandanya alif. Huwa huma dahaba, dua orang laki-laki itu telah pergi. Yang satunya yang karena hum mereka laki-laki ya, mereka lebih dari dua orang. Dahabu dawau, kalau hum pasangannya wau dan alif. Sini ini udah dijelasin Mister persingkat. Hiya dahabat. Nah, hiya dia perempuan, dahabat pakai tak menunjukkan satu orang perempuan itu telah pergi. Hiya dahabat. Pakai tak, ingat ya. Huma, kalau huma dua orang perempuan, dahab tak sama alif. Oke. Okay. Huma dahab tak, pasangannya tak sama alif kalau huma ya. Kalau perempuan, dua orang perempuan. Hunna, nah, mereka perempuan ya. Nak, maka pasangannya nak. Nak pendek begini ya. Dahabna. Sekarang anta antuma antum, anta kamu laki-laki ya, anta pasti dahab tak, lihat kalau tak juga anta dahab tak, antuma dua kamu laki-laki ya berdua, dahab tuma, lihat kata Mister tuma pasti tuma, dahab tuma, antum dahab tum ya, kalau antum kalian laki-laki berarti tum, ada tum di sini pasti tum lagi di sini ya, antum dahab tum. Sekarang anti, anti dahab ti ya, kalau ti pasti ti lagi, kamu perempuan, satu orang perempuan ya, kamu antuma ya, kalian berdua, kamu berdua perempuan, dahab tuma pasti tuma juga ya, lagi antunna ya, kalian perempuan lebih dari dua orang, kamu atau kalian perempuan, dahab tunna, lihat tunna maka tunna lagi di sini tandanya ya, pasangannya. Sekarang anak, kalau anak pasti pasangannya tu. Ana dahab tu. Aku telah pergi. Aku pergi. Nahnu, nah, nahnu kami atau kita berarti pasangannya na. Sama alif panjang nih. Dahab na menunjukkan kami telah pergi. Ingat pasangannya nahnu apa? Na sama alif panjang. Dahab na. Baik, dah semuanya kalau mau diulangi silahkan di apa namanya dibalikin aja, diputar lagi. Sekarang pembahasan soal-soal. Yang pertama nahnu, lihat nih langsung kita praktekkan. Nahnu tadi apa pasangannya? Lihat nih nahnu. Ya.
Nahnu berarti kami. Nahnu qara'na. Lihat pasangannya nih. Kalau ada na, berarti pasangannya nahnu. Ya, tinggal cari aja yang ada na-nya nih, panjang, nun sama alif. Nahnu qara'na. Kami telah membaca Al-Qur'an. Yang nomor dua, dahabtu. Lihat tuh, kalau tu pasangannya apa? Ana, ya. Ya, tu itu artinya saya. Dahabtu ilal madrasah. Saya telah pergi ke sekolah. Nah, sini waktu nih pilihannya. Sobahan, pagi-pagi, naharon, siang hari, masaan, sore hari, lailan, malam hari. Nah, mister, lihat apa namanya pertanyaannya. Dahabtu ilal madrasah. Saya telah pergi ke sekolah. Kalau ke sekolah biasanya apa? Pagi hari. Berarti sobahan ya, pagi hari. Saya telah pergi ke sekolah pagi hari. Terus nomor tiga, laibu quratul qadam fil mal'ab. Mereka laki-laki lain. Apa lihat ya, wau dan alif menunjukkan mereka laki-laki. Laibu quratul qadam ya, bola sepak di lapangan. Mereka laki-laki ya, bermain bola sepak di lapangan. Berarti apa pasangan wau dan alif? Hum. Masukkan ke sini humnya ya. Hum laibu quratul qadam fil mal'ab ya. Ingat harus tahu juga artinya ya. Selanjutnya ana, nah, kalau ana pasangannya apa kata mister? Tu. Ya, ana pasangannya tu. Berarti ana raqib tu. Ana raqib tu ad-darajah. Saya mengendarai sepeda. Ada rojah itu sepeda ya. Ingat kalau ana pasti pasangannya tu, cari aja tu ya. Ana rakab tu ada rojah. Yang nomor lima apa soalnya? Rotib al kalimah, susun kalimat. Aluhum hunna fi akalna alain. Aluhum daging, hunna mereka perempuan, fi di akalna. Kalau hunna pasti pasangannya na. Ya akalna mereka makan ya perempuan. Alaid hari raya. Berarti apa? Coba diinin, di apa namanya? Disusun. Hunna akalna luhum fil aid. Ini susunannya yang benar ya. Hunna akalna luhum fil aid. Berarti mereka perempuan, nah lihat tuh pasangannya. Mereka perempuan makan daging di hari raya ya, atau di hari lebaran. Selanjutnya nomor 6, hunna titik-titik alal kursi. Hunna mereka perempuan. Cari yang ada naknya, karena hunna ini pasangannya pasti nak nih. Nah ini bagaimana mister? Yang ini salah ya. Ini jangan masuk ke sini. Yang benar adalah yang ini ya. Hunna pasangannya nak kecil, nak begini nih, nggak panjang. Hunna jalasna alal kursi. Mereka perempuan ya duduk di atas kursi. Ya kalau nak ini itu pasangannya nahnu tadi. Ingat jangan sampai ketukar. Lanjut, madza darastum. Apa yang kalian sedang pelajari? Apa yang kalian telah pelajari? Apa yang kalian pelajari? Tum, ya. Nah, kalau tum, nah ini. Kalau kalian, ya pertanyaannya, maka jawabannya, ini untuk jawaban ya. Jawaban kalian, kalian lagi ngapain? Lagi belajar apa? Maka jawabannya, kalau bahasa Indonesia berarti kami sedang belajar Al-Quran. Ya, kalau tum, jawabannya kami. Karena ini menunjukkan lebih banyak ya, orangnya banyak. Darosna Al-Qur'an, kami belajar Al-Qur'an ya. Mada darostum, pertanyaan nih, tanda tanya. Maka jawabannya kalau pertanyaan, nah darosna Al-Qur'an, kami belajar Al-Qur'an. Bukan darostu ya, itu membuat kamu belajar apa? Maka jawabannya saya belajar Al-Qur'an. Kalau pertanyaannya kamu. Tapi kalau pertanyaannya kalian lagi belajar apa? Maka karena banyak ya, darosna, maka kami belajar Al-Qur'an. Selanjutnya, huwa titik-titik atau iroh fil mator ya. Dia ya, apa dia tuh? Huwa yarkab. Nah, ini sekarang fil mudhari. Bentuk yang sedang ya, atau yang akan, fil mudhari itu ya. Huwa yarkab athairah fil mator. Mana kalau huwa, kalau fil mudhari ya pasangannya ya. Kalau ada ya berarti huwa tuh pasangannya ya. Ini pelajaran yang awal-awal itu ya. Kalau huwa pasangannya ya, kalau hiya pasangannya tak. Kalau hiya ya, kalau huwa menunjukkan dia laki-laki nih ya. Ya pasangannya kalau fil mudhari kayak fil mudhari ya. Kata yang sedang ya, yang sedang terjadi atau yang akan.
Dia sedang berarti apa namanya terbang. Huwa yarkab at-ta'irah fil mator. Dia mau naik pesawat. Dia sedang naik pesawat di bandara. Ya, dia naik pesawat di bandara. Huwa yarkab at-ta'irah fil mator. Huwa ingat pasangannya ya. Ya. Baik. Sekarang anta syarabta. Kamu minum. Kalau tak pasangannya tak. Anta syarabta. Kamu telah minum. Kalau ana apa? Ana pasti pasangannya tu. Ana syarab tu. Ya, ingat. Kalau anta syarabta, ana syarabtu. Selanjutnya, hunna. Lihat, pasangannya apa kalau hunna? Diingat-ingat hunna itu pasangannya apa? Pasangannya pasti na begini. Ya. Hunna gosalna al-malabis fil-hammam. Mereka, apa hunna itu? Harus tahu artinya. Hunna artinya mereka perempuan. Gosal ini mencuci. Mereka perempuan. Mencuci al-malabis pakaian fil hamam di kamar mandi. Masa huna gosal tuh kan salah. Kalau gosal kalau tuh itu pasangannya ana. Kalau huna pasangannya harus ingat ya. Huna gosalna al-malabis fil hamam. Nah ini nih, sekarang ana. Kalau ana cari yang pasangannya tu. Yang ada tu-nya pasti ini benar. Ana wadu'tu. Saya menyimpan. Ya, menyimpan pulpen di atas meja. Ana wadu'tu al-qalam 'alal maktab. Misal kalau ini gimana? Kalau yang ini ana wadu'ta, ya salah. Kalau wadu'ta pasangannya anta, wadu'ta. Kalau ana pasangannya tu. Ana wadu'tu al-qalam 'alal maktab. Selanjutnya nomor 12, hiya titik-titik arisalah. Nah, kalau hiya apa hiya? Bisa pakai ta. Kalau fi'il mudhari ta, ya, pasangannya ta. Kalau ini yang ngebahas tentang fi'il madhi. Ya, kalau hiya katabat. Nih, untuk menunjukkan dia perempuan, ya, dia perempuan, maka pakai ta sukun. Ingat aja pokoknya ya, ta sukun atau iya atau ta ya. Menunjukkan perempuan. Hiya katabat arisalah. Dia perempuan sedang dia perempuan menulis surat, ya, atau telah menulis surat. Hiya katabat sukun ya, katabat arisalah surat. Baik, pasangannya apa? Hiya, pasangannya tak. Terus Muhammad titik-titik minan naum sabahan mubakiron, ini ya, mubakiron. Muhammad istayqadha dari tidur sabahan mubakiron, pagi-pagi sekali. Muhammad ya, bangun tidur, ini bangun ya, bangun tidur pagi-pagi sekali. Misal yang mana Muhammad istaiqadat apa istaiqadat? Yang benar Muhammad istaiqadat. Jadi enggak pakai tak, enggak pakai apa-apa. Ya, ini bentuk fi'il madhi. Jadi enggak pakai apa-apa pokoknya. Kalau perempuan pakai tak nih. Istaiqadat. Nah, kalau perempuan. Kalau misalnya Fatimah ya. Tapi kalau laki-laki istaiqadat, enggak pakai apa-apa. Ini menunjukkan kalaupun misalnya Muhammadnya tidak ada, di sini langsung istaiqadat minan naum sabahan mubakiran. Berarti dia laki-laki bangun tidur pagi-pagi sekali. Ya, pagi-pagi. Ini menunjukkan dia laki-laki yang sedang bangun tidur itu. Kalau ini ada namanya, berarti lebih jelas lagi. Muhammad yang bangun tidur, ya, bangun tidur pagi-pagi. Ya, jadi kalau laki-laki, nggak pakai apa-apa. Selanjutnya, titik-titik dahulu al-masjidil haram. Lihat, waw dan ali pasangannya apa? Pasangan dari apa? Pasangan dari hum. Hum ini apa artinya? Mereka laki-laki. Nah ini udah dijelasin. Sering banget ya, Mister udah jelasin. Berarti hum, pasangannya karena alif, lam, dan waw ini hum. Berarti hum masukin sini. Hum dakhalu al-masjidil haram. Berarti bahasa apa? Mereka laki-laki masuk masjid haram. Ya, jadi hum pasangannya ya lam dan waw dan alif ya. Waw dan alif. Hum dahulu. Terus, nah ini nomor 15. Titik-titik ro'aita taksi. Nah, titik-titik dia. Ro'aita taksi. Ro'aitu taksi fil Madinah. Ro'aita, apakah kamu melihat taksi? Ro'aitu taksi, aku lihat taksi di kota. Apa kata yang, apa kata tanya apa yang pantas di sini, yang sesuai? Mata artinya kapan? Aina artinya di mana? Mada artinya apa? Hal artinya apakah?
kata tanya apa yang sesuai di sini, yang pas di sini, berarti ini menunjuk apa nih? Berarti aena ro'aita taksi, ini menunjukkan tempat ya, kata tempat. Di mana kamu melihat taksi? Ya, aena ro'aita taksi, tak kamu di mana melihat taksi? Ro'aitu, maka jawabannya aku melihat taksi di kota. Nih, di kota. Berarti aena ro'aita taksi. Baik, selanjutnya ini udah. Berarti yang ini sekarang. Nomor 16. Ana nadortu antum. Saya melihat ya. Antum nadortum. Kalau tum pasangannya ini nadortum. Dan jangan nadorna tapi nadortum. Kan mister udah bilang ya, udah jelasin. Kalau antum pasangannya tum, yang ada tumnya. Ana nadortu antum nadortum. Nah, langsung hum. Ini udah diulang-ulang ya. Hum al-fasl, al-fasl kelas. Hum apa artinya? Mereka laki-laki. Pasangannya apa kalau hum? Wau dan alif. Cari yang ada wau dan alif karena ini pasangannya. Hum dakhalu al-fasl. Mereka laki-laki masuk kelas. Hiya kharajat. Lihat. Hiya ini pasangannya tak sukun ya, tak mati. Berarti hiya kharajat, dia keluar. Kalau huma apa huma? Mereka berdua. Berarti mereka laki-laki nih, yang ini nih. Tapi ya, pilihannya nih, yang ada alifnya menunjukkan huma ini menunjukkan dua orang laki-laki ya. Huma kharaja, yang ada alif panjangnya menunjukkan dua orang laki-laki. Karena huma ini pasangannya pasti alif di kata kerjanya ya. Huma kharaja. Ini hum lagi dibahas. Hum udah tahu, cari yang ada wau dan alifnya ini berarti ini. Bukan ini ya, cari yang ada wau dan alifnya. Hum akalu es krim. Mereka laki-laki makan es krim. Antuma titik-titik alugo ala arabiyah. Tuma, antuma pasangannya tuma. Cari yang ada tumanya. Antuma dulu harus tahu kalian ya. Artinya apa antuma? Antuma itu kalian berdua. Ya, ma ini sealif ini menunjukkan dua orang laki-laki. Antuma kalian berdua. Lihat yang ada tumanya. Belajar al-lughah bahasa al-arabiyah Arab. Kalian berdua ya belajar bahasa Arab. Sekarang akhadu al-badai. Badai itu barang-barang. Akhadu mengambil. Wau dan alif menunjukkan mereka laki-laki. Nah, wau dan alif pasangannya apa? Hum. Hum pasangannya apa? Wau dan alif. Cari berarti ke sini nih. Hum akhadu al-badai. Mereka laki-laki mengambil barang-barang. Terus antunna, nah ini sekarang antunna, antunna pasangannya apa? Masih ingat enggak? Tunna, nih yang ini tunna. Kalau antunna pasangannya tunna, mudah kan? Ya, insya Allah mudah. Antunna darastunna ilal madrasah. Antunna itu apa artinya? Kalian perempuan, kalau kalian laki-laki antum ya. Kalau kalian perempuan antunna, antunna dahabtunna ilal madrasah. Kalian perempuan pergi ke sekolah. Ya, ingat antuna pasangannya tunna. Terus madza darasta ya Umar? Lihat tanda tanya ya. Apa yang kamu? Tanya kamu. Kan pasangannya anta pasti darasta. Madza darasta ya Umar? Apa yang kamu? Ya tanya kamu pelajari ya Umar, wahai Umar. Maka kalau kamu jawabannya apa? Saya. Saya itu apa? Tu ya. Ana itu pasangannya tu. Ya, anaknya enggak ada, cuma tunya doang. Ya, udah berarti ini saya. Darastu al-fikhi. Saya belajar fikih, ya. Kamu belajar apa? Jangan pakai kamu lagi. Kamu belajar apa? Berarti jawabannya apa? Saya. Saya belajar fikih. Mada darasta ya Umar? Darastu al-fikhi. Anak tu ya, misalnya. Rotib al-kalimah, halaman apa namanya, nomor 24. Rotib al-kalimah, susun kalimat. Ba'da fa'alta tanda tanya as-sholat ma'da. Nah, ini mister kurang tanda tanya ya. Kasih tanda tanyanya. Berarti apa? Susunannya. Ma'da fa'alta ba'da sholat. Kalian harus tahu artinya, ingat ya. Berarti ma'da itu apa yang kamu, tanya kamu, kamu lakukan ba'da setelah sholat. Pakai tanda tanya di sini. Mada fa'alta ba'da sholat, apa yang kamu lakukan setelah sholat? Setelah sholat apa? Terus, qara'tu
titik-titik fil bait. Lihat, kalau ada tu, cari yang ini bukan ana ya, bukan fil apa namanya kata ganti ya. Tapi kalian bisa nggak apa artinya ini? Qara'tu al jaridah fil bait. Al jaridah itu koran ya, surat kabar atau koran. Atil faiz itu TV. Jangan sampai kalian kalau nggak tahu artinya, akhirnya aku membaca TV nggak nyambung. Cari kata yang nyambung. Qara'tu al-jaridah. Qara'tu al-Qur'an. Ingat, al-jaridah itu apa artinya? Surat kabar atau koran. Berarti, Qara'tu al-jaridah fil bait. Aku membaca koran di rumah. Huwa titik-titik as-sayyarah. Huwa itu artinya apa? Dia laki-laki. Lihat, huwa kalau fi'il mudhari pasangannya ya. Ya, kalau kalau hiya pasangannya tak fi'il mudhari di awal ya. Di awal, yang di awal ya, kalau fi'il mudhari itu. Berarti huwa yaqudu as-sayyarah. Dia laki-laki itu sedang menyetir mobil ya. Dia laki-laki sedang nyetir mobil. Ya, ingat ya. Kalau hiya taqudu, dia perempuan ini laki-laki. Huwa yaqudu as-sayyarah. Baik, selanjutnya, madza qara' al-ustad? Apa yang dibaca ustad? Ya, madza qara' al-ustad? Berarti apa? Huwa qara' al-Qur'an. Karena ustad itu laki-laki bukan ustadah, maka huwa yang benar, huwa bukan hiya ya. Kalau hiya perempuan, ini huwa ya. Berarti huwa qara' al-Qur'an. Satu orang laki-laki huwa, bukan huma, bukan hum ya. Madza qara' al-ustad? Ustad itu laki-laki gurunya, satu orang. Berarti huwa qara' al-Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an. Yang ini, madza fatahta anta? Apa yang kamu, tanya kamu, apa yang kamu baca? Jawabannya apa? Fatahtu al-bab. Kalau fatahtu apa? Tu itu pesangannya apa? Ana. Masukkan ke sini. Ana fatahtu al-bab. Aku membuka pintu. Ya, tu. Ingat pasangannya ana atau ana pasangannya tu, ya. Madza fatahta anta? Ana fatahtu al-bab. Aku membuka pintu. Antum titik-titik ilal bait. Antum artinya kalian laki-laki. Ya, ilal bait ke rumah. Kalau antum pasti pasangannya tum juga. Cari yang ada tum. Ini matunna ya. Cari yang tum, yang ini berarti ya. Antum roja'tum. Apa artinya, Mister? Kamu atau kalian laki-laki kembali ke rumah, ya. Kalian laki-laki kembali ke rumah. Ya, antum cari tum pasangannya, ya. Rotib al-kalimah, susun kalimat. Zurta hal ila al-haram al-masjid, tanda tanya. Nah, ini mana susunan yang benarnya? Ini yang susunan yang benarnya. Hal zurta ila al-masjidil haram, tanda tanya. Hal itu apakah? Zurta, taknya tuh kamu. Kamu berkunjung ila ke masjidil haram. Nah, tanda tanya ya. Apakah kamu telah berkunjung ke masjidil haram? Atau telah ziarah atau pergi ke masjidil haram? Oke, baik. Selanjutnya yang ini yang terakhir ya. Sama terakhir. Lihat perintahnya. Kawin jumalan tama min majmu'atil kalimat al-atiyah. Ya, kawin jumalan tama min majmu'atil kalimat al-atiyah. Ini susun ya, susun kumpulan kata-kata dari kalimat di bawah ini. Alaham daging akala makan Ahmad, nama orang ya, nama orang. Berarti Ahmad akala Ahmad alham. Kalau fi'il madi, fi'il yang ini, berarti ini dulu ya. Fi'il madi itu yang tidak ada ya di awalnya, ya. Atau tak di awalnya tidak ada ya. Kalaupun ada yang di akhirnya, ya. Akala fi'il madi itu bentuk lampau yang sudah terjadi. Berarti kata kerjanya dulu, akala Ahmad alham. Ahmad telah makan daging. Ya, akala Ahmad alham. Yang kedua, jalasna ala huma al-maq'ad. Al-maq'ad itu bangku, ya, bangku. Bangku panjang itu yang bangku ya. Huma jalasna alal maq'ad. Harus tahu artinya, pelajari ya. Huma itu dua orang laki-laki. Huma, kok tahu mister dua orang laki-laki? Ini jalasa, karena ini cuma alif doang satu nih. Ya. Tandanya alif menunjukkan dua orang laki-laki. Kalau ada tak dan ya apa penama tak dan alif, maka ini menunjukkan dua orang perempuan. Misalnya huma jalasta, jalasata gitu ya.
Nah, karena ini cuma alif doang, nggak ada taknya, berarti menunjukkan dua orang laki-laki. Huma jalasa alal maq'ad. Dua orang laki-laki itu duduk di atas bangku. Ingat, harus tahu artinya ya. Terus Al-Qur'an fi al-bait qara'tu al-jaridah wa. Berarti qara'tu di sini ya, apa namanya? Kata kerja duluan. Qara'tu Al-Qur'an wa al-jaridah fil bait. Tuh, qara'tu ya. Aku membaca Al-Qur'an, wa itu dan, al-jaridah itu koran, fi di rumah. Ya, ingat, harus tahu artinya. Lalu tadi, susunannya coba ditulis ulang. Yang ini, yang keempat, darasu al-fasal fi at-tulab. Bisa langsung, darasu at-tulab fil fasal. Ya, ini kata kerja dulu ya. Kalau bentuk madhi, bentuk yang lalu. Darasu atulab fil fasal. Bisa juga atulab darasu fil fasal. Tapi mister senang nih, darasu atulab fil fasal. Mereka laki-laki, siapa laki-laki itu? Murid laki-laki. Murid laki-laki belajar di kelas. Sambil atulab atulab darasu fil fasal. Pokoknya bahasa Arab itu seperti bahasa Indonesia ya. Selanjutnya tariq al-masjid yusalli fi. Nah, ini bagi kalau ada ya begini di awal atau ta di awal, ini berarti fi'il mudhari ya. Fi'il bentuk yang akan datang atau bentuk yang sedang berjalan. Yusalli sedang salat kan. Tariq yusalli fil masjid. Ya, baru ini subjeknya dulu ya. Tariq sedang salat di masjid. Tariq yusalli fil masjid. Apa? Intinya ini harus tahu artinya. Terus akmil al-jumal al-atiyah bil kalimah al-munasibah. Nah, ini lengkapi apa namanya kalimat di bawah ini dengan yang kali dengan kata yang sesuai. Coba lihat titik-titik ini nih pilihannya ya. Ala kursi, ala apa namanya di atas kursi. Berarti apa? Di sini apa? Jalastu, langsung aja ya, jalastu. Saya duduk di atas kursi. Jelas tu anal kursi. Rokabtu aku naik ya. Aku naik apa? Hafilah bis. Ingat aja ya artinya. Rokabtu al hafilah hafilah. Aku naik bis. Qara'tum apa qara'tum? Kalian membaca Al-Qur'an. Qara'tum Al-Qur'an fil fasl. Kalian membaca Al-Qur'an di kelas. Ya itu yang sekarang ini dahautuma al fasl. Lihat ada tuma. Pasangannya apa? Antuma ya. Antuma dakhaltuma al-fasal. Kalian berdua masuk ke dalam kelas. Masuk kelas ya. Kalian berdua masuk kelas. Antuma dakhaltuma. Ingat, antuma pasangannya tuma. Yang ada tumanya cari. Ini nih ya pasti. Antuma dakhaltuma al-fasal. Kalian berdua masuk kelas. Syahatuma atilfaz masahan. Syahatuma, kalian berdua nonton TV di sore hari. Masaan sore hari ya. Syahatuma atilfaz masaan. Setelah itu baru tulis hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak kelas 6 yang soleh dan solehah, coba mister sudah bikin YouTube ya, memudahkan kalian ya untuk belajarnya. Insyaallah kalian punya gambaran dan yang belajar pasti bisa, yang tidak belajar ya tidak bisa. Mister udah usaha, kalian yang lebih usaha lagi sehingga kalian bisa mendapatkan nilai yang diharapkan. Baik, terima kasih semuanya. Selamat belajar ya. Jangan lelah, diulang-ulang terus sampai paham, sampai tahu artinya. Terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.